cara menambah unit kendaraannya. Jadi teman-teman mau tambah unit bisa lihat sini, kalau akun barunya bisa juga lihat sini yang di bawah ini daftar sekarang. Jadi sama ya. Jadi kita coba, kita langsung tambah unit, kita lihat sini saja. Klik ini tambah unit. Di sini teman-teman klik ini ya. Ini kan baca dulu. Kalau sudah mengerti baru klik ini. Oke, saya mengerti. Klik saja. Baru teman-teman pilih ya ini. Ini ada 4 pilihan. Jadi kalau mobil perusahaan bisa ya. Komersial barang, komersial penumpang atau layan umum ya. Jadi kalau mobil pribadi klik saja ini pribadi, kasih warna biru di tengahnya ya. Kalau sudah biru, kita lanjutkan di bawah di sini. Selanjutnya klik saja. Nah, di sini ini kan sudah terpilih customer, ini sudah pribadi ya, teman-teman. Jadi teman-teman sini pilih di sini bagian produk BBM. Ini ya bagian produk BBM ya. Kita klik saja sini, nanti dia muncul ya. Baru kalau teman-teman pilih, ini kan ada dua pilihan, Pertalite sama Biosolar. Jadi kalau teman-teman mau isi Pertalite, klik saja ini, pilih bagian Pertalite, pilih saja. Baru di bawahnya di sini teman-teman tulis nomor rangka ya, teman-teman. Nomor rangka sini. Di sini nomor rangka ya, nomor rangka sesuai kendaraan teman-teman ya. Klik saja sini. Nah, tulis nomor rangkanya. Baru di sini teman-teman taruh DN sesuai DN yang tertulis atau plat ya, nomor plat di sini ya. Di sini kode platnya, baru di sini nomornya, baru di sini kode belakangnya ya. Ya. Misalnya contoh di daerah saya itu DN ya, teman-teman. DN ya. Ya, contoh ya. Kalau sudah begini teman-teman, kalau sudah begini kalian tinggal cek sini, nanti dia cek otomatis ya. Misalnya kita tes cek otomatis. Sementara dibaca ya teman-teman. Biasanya kalau mobil sudah terdaftar di Samsat, nanti dia akan baca langsung ke bawah ya teman-teman. Nah ini, karena ini nomor sembarang saya taruh, jadi dia keluar seperti ini ya. Data kendaraan tidak ditemukan di database kendaraan, silakan lengkapi isian selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Kalau begini modelnya teman-teman, kalian lanjut saja di sini ya. Isi silindernya ya. Berapa silinder di bagian sini? Silinder ada tertulis di situ ya, CC-nya ya, silinder. Misalnya contoh ya, 1493. Nah. Baru teman-teman di sini pilih ya nomor platnya ya, nomor plat. Misalnya itu nomor plat ini ada pilihan ya, teman-teman. Nomor plat ya, ada hitam, ada putih, kuning. Jadi teman-teman sesuaikan saja ya. Kalau masih hitam, pilih yang hitam. Kalau yang putih ada kan biasa sekarang plat putih ya. Sini pilih putih. Baru di sini teman-teman pilih jumlah roda ya. Di sini kan cuma satu pilihan ini. Ini 4 roda. Kalau Pertalite itu biasanya cuma 4 roda ya kebanyakan. Ya. Jadi pilih 4 roda. Pilih di sini. Ah, warnanya seperti ini. Baru teman-teman lanjutkan di sini ya. Teman-teman lanjutkan di sini. Pilih selanjutnya. Baru teman-teman ambil foto ya. Foto, ambil foto, klik saja di sini, ambil foto, siapkan itu STNK, disusun ya.
disusun dua ya, bagian atas pajaknya, bagian bawah STNK-nya. Baru foto ya teman-teman, klik saja ini ambil foto. Baru lanjut di sini ya, ambil foto ya. Baru teman-teman siapkan STNK-nya. Kalian foto saja ya, terang seperti begini. Ini kan sebagai contoh ya. Nah, baru oke. Klik oke sini. Itu contoh ya. Jadi kalau sudah betul STNK-nya, teman-teman pilih ini, terapkan. Ini kan sebagai contoh saja, terapkan. Nanti dia akan loading. Dia baca ya, ini ya. Fotonya berhasil. Jadi kalau teman-teman pilih STNK-nya, bagian bawah ini ada pilihan lagi ya. Jadi teman-teman kalau sudah foto itu mobil, bisa ambil di galeri ini, pilih foto ya. Ya, kalau mobilnya ada bisa foto langsung di sini. Foto, ambil foto langsung ya. Ini ambil foto langsung. Saya contoh dulu seperti ini ya. Saya karena ada fotonya di HP saya ini. Jadi saya klik saja ini, pilih. Nanti langsung masuk di galeri ya teman-teman. Jadi pilih salah satu mobil yang kita pakai. Ini foto ya, pilih saja. Baru sini terapkan ya, terapkan. Baru teman-teman kalau sudah selesai, sisa kirim data ya. Kirim data seperti ini. Jadi langsung kirim ya teman-teman di sini. Karena saya punya belum lengkap, jadi saya tidak kirim ya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Daniel Saleng. Sekian dan terima kasih.